aku mau diamond bang. Waduh, si Aldo udah lama gak nongkrong minta diamond dia. Hai, akhirnya gua live lagi. Live kali ini spesial guys. Tadi malam gua dikasih naga bonar. Nice. Bismillah VIP Kafra. Oke, gokil dapat naga beer brand. Aku mau satu slot member smile bang. Waduh, satu slot member smile bisa aja sih, masih ada satu slot lagi. Nickmu apa Zaber? Syarat ketentuan berlaku ya, soalnya gue bukan petinggi smile, jadi tergantung ketuanya asing atau enggak ya. Kenapa hari ini spesial nih? Iya, yeah. Hehe, mantap jiwa, mantap. Gue tidur pun senyum-senyum coy tadi malam. Ah, udah bisa gue, tamat dari game ini. Gue udah tamat dari game ini guys. Gua dapat naga bonar. Udah bisa tamat. Udah bisa lulus. Voting tuh. Naga bonarnya diapain nih? Aku jual buat refine ke plus 3. Pakai biar harga diri meningkat. Anjay. Harga diri meningkat coy. Jadi Hokage gua ini. Tapi bener lah, tadi malam itu gua kan main di handphone ya, santai sambil rebahan ya, kaum-kaum rebahannya gimana ya. Jadi santai. Gua lagi mukul NS nih, party gua lo pada kemana? Oh, ternyata ke Payon. Ya udahlah, gua telat tuh. Gua telat tadi malam. Telat. Yaudah deh gue. Ayon kan nian. Yo nian. Gue telat. Tiba-tiba ada tulisan emas. Cosmic Dragon Lord. Gue masih gak percaya. Gue kira paling koin-koin. Paling koin. Di clear emas. Paling koin. Tiba-tiba dimaki gue satu guild. Fuck you katanya. Wah. Gue lihat tas. Gue liat di itu kan di MVP mini. Oh my god, ada mimpi apa? Kok bisa drop ini? Jadi gue nggak ada top up ya guys ya. Gue nggak ada top up. Kafra VIP aja gue nggak beli. Belum beli. Karena dikasih cashback yang luar biasa ya. Kayaknya bakal gue beli Kafra VIP sih. Balik lagi Kafra VIP tiap bulan. Tau gak kenapa malas gue beli Kafra VIP? Sempat malas. Karena exchange-nya kan ya gimana ya, tiap bulan tiap minggu cuma 200.000. Ngapain Kafra VIP? Ini tiba-tiba langsung dikasih ini. Ya udahlah. Coba tes juara tekanan berapa bang? Harganya udah turun guys. Kema 2 hari yang lalu ini 700 loh. 690, 700. Ini udah go PA aja. Buat refine kasih lot. Oke lah bang, yoi. Ini harganya juga udah makin turun gue lihat ya. Ya udahlah. Udah makin turun. Terus ada satu lagi di event Imlek Rock sini. Kostum yang cowok tuh bagus banget. Kalian ada yang udah pakai nggak? Kostum yang laki-lakinya. Gue mau ganti gender lagi guys. Udah bukan Dolai Chan. Balik lagi ke Lord Dolai. Mau ganti ke cowok lagi nih. Karena kostumnya kok keren ya, kostum yang ini.
Kostum yang ntar musiknya gedein dikit. Kostum yang ini. Kalau yang cewek itu biasa aja. Tapi kalau yang cowoknya, wih, gagah coy. Keren banget. Kayaknya gua agak sih, kayaknya gua beli kostum itu lebih penting daripada progress ID guys ya. Gua butuh 50, 50 berapa duit? 685. Jadi 685. Gak bisa kebeli sekarang sih. Lah pelan-pelan. Eventnya sampai kapan sih ini? Eventnya sampai tanggal 20. Sekarang tanggal 11. Ya bisa lah. Seminggu lagi. Beli di akhir event aja biar murah. Bener juga sih. Beli di akhir event aja ya. Iya, kostum yang cowok tuh keren cuy. Kalau yang cewek biasa aja. Kalau yang cewek ini kayak gini deh kostumnya. Kalau yang cewek, nah ini. Biasa aja kan kalau yang cewek. Cuma kalau yang lakinya tuh, widih, gagah bener. Kalau yang ini skip lah. Kalau yang ini skip. Yang cowoknya sih. Cuma kalau gua ganti ke cowok, kalau gua ganti ke cowok ini nggak bisa pakai jadinya. Gua ngorbanin ini nih. Kalau gua jadi cowok. Ya nggak apa-apa lah ya. Rp615 tadi berapa ya, tadi 615 ini butuh berapa, 6. Kalau ini nggak bisa dibeli di exchange ya. Dapatnya dari mana aja sih itu? Jangan bilang harus top up. Congrats bro, thank you Raichu Gaming. Thank you. Oh iya, cok, harus gacha kita. Aduh, kacau. Harus gacha dapatin ini dong. Lah ya, nantilah, nanti kapan-kapan. Wow. Apakah akan ada Nian yang kedua? Ya, udah mau mati. Yeah, dapat Imperial Seal. Wah, lasit, cok. Wih, drop lagi naganya. Lihat nih, drop lagi dong naganya. Naganya drop, cok. Padahal gua yang lasit. Kita lihat ya. Naganya ini di range berapa? Kita cek. Rex. Kita cek. Ranking berapa itu Rex? Rex itu ranking berapa? Terlihat ya. Oh my god.
Di bawah, cok. Hah? Serius? Astaga. Ini gua yang kelewatan atau gimana nih? Oh, dua. Oh iya, dua. Capek deh. Gua yang kelewatan. Oke, ranking 2 ternyata yang dapat. Oke, no debat kalau gitu. Bang, mau nanya kalau udah advance pet, misal kita transfer, dia ikut pindah nggak? Advance pet. Ikut sih, ikut pindah seharusnya. Pet yang sama ya. Guys, giveaway-nya nanti itu ya, kalau viewernya nyampe di atas 50. Nanti kita undi giveaway-nya. Atau nanti deh, pas udah mau akhir-akhir. Giveaway apa, Bang? Giveaway karena dapat ini. Yuk, kita pakai aja ya. Udah capek gue. Naik panda. Naik mount WOC. Sekarang waktunya naik naga. Nice. Naik cacing, cok. Naik cacing gua sekarang. Keren, ya. GG, oke amat, Bang. Iya. Tawa aja GM-nya. Gua lagi agak ngambek. Exchange-nya seret. Langsung dikasih ini, cok. Derajat gue meningkat, cuy. Naik level. Yang lain naik harimau, kelinci, ya kan? Dan naik naga, cuy. Ya. Flexing. Bye-bye 700k diamond. Bye-bye lah. Udah turun loh harganya. Udah gak 700 lagi. Pakai aja besok juga dapat lagi. Wih, drop itu bang naganya. Iya dong, drop. Itu di thumbnail kan? Kelihatan drop. Masa iya gue beli ini 700 ribu diamond? Enggak lah ya. GG Angling Dharma. Angling Dharma. Bro, your dragon, you go with full team or solo? For people. With four people, I don't know what my rank is. I think bottom lah. Ranking berapa ya tadi malam? Kayaknya di bawah ranking 5 tuh. Baik naga susu beer brand. Yoi. Backpacknya pakai naga yang dari Ultraman aja, combo pas. Masalahnya gue nggak ada. Masalahnya tidak ada. Ya pakai ini aja deh. Mas-mas juga. Waduh, handsome. Nice ya. Ganteng maksimal. Ada satu lagi biar tambah ganteng, VirCT. Tapi gue harus ganti gender. Ganti ke cowok lagi. Khusus bulan ini gue gak ada progress. Semuanya ke fashion kita abisin.
passion itu jauh lebih penting daripada progres. Change nama, ya namanya kita ganti. Gender 35.000 mahal ya. Mahal cok. Kalau mau ganti gender ke Prontera ya. Pakai baju mas dari Favorant PC Exchange. Oke, kayaknya lebih cocok backpack pedang muter-muter deh. Backpack pedang muter-muter ya. Oke, kita coba. Ntar kita ganti gender dulu ya. Available from Gavin Tower. Gavin Tower, bukannya di sini? Nah, ini dia. Gender conversion. Balik lagi ke Lordolai. Astaga, harus ganti job lagi. Bener-bener nih job. Pakai backpack naga yang dari Event Ultraman. Nggak ada. Kalau ada udah dipakai. Masalahnya nggak ada cuy. Kita ganti job lagi deh. Tunggu dulu. Emang bisa. Bukan bang, itu dicopot kostum OPM-nya. Bener sih. Kostum ininya ya. Balik lagi kok gitu. But ninja cannot use battle mount. Ya, yeah, that's so sad lah. Time to change class. Time to change class. Bro, I already change class 3 times. So many burn money lah. Not good. Gak bisa juga. Berarti emang harus ganti job dulu kayaknya nih. Ganti job. Jangan pakai Tsukuyomi. Gak bisa. Harus ganti job dulu sih. But he use dragon just for flexing. Ya. Reflexing lah. Dragon plus Kabuto. Waduh, flexing maksimal. Disuruh main RG berarti. Walah, enggak lah bos. Masa ya ganti job lagi? Gak pengen ke Sura biar endgame DPS-nya.
Gak menarik surah. Kalau menurut gue ya, gak menarik. Gue pakai job tuh job yang entertain lah gitu, yang menarik. Kalau yang biasa-biasa aja, kalau kayak surah tuh mana ya, males aja gitu. Astaga. Oh ini. Bukan bukan bukan. Yang ini yang itu kan fisikal kan? Nah, iya fisikal. Berarti gue balik lagi ke GST. Kita balik lagi ke GS. 1 menit. 1 menit. Baru balik lagi ke ninja. Buat ganti ke cowok. Cuma buat pindah ke cowok. Prosesnya panjang ya. Enak sih Magic. Lebih menarik lagi Shadow Jam yang dulu sangat memat waktu instance. Udah gak bisa bugnya itu. Kalau bisa enak banget ya emang. Ganti job yang lain aja. Kalau gue sih kayaknya sampai tamat tetap pakai ninja sih. Ninja bagus. Di PvP bagus banget, di PvE bagus aja, bukan yang wah banget lah PvE-nya, tapi oke. Okay. Balik lagi ke Lord Dolai, pakai rambut yang ini dah. Matanya no appearance or color selected. Oh, matanya ya dikasih saringan dong. Nggak usah dah. Warna apa ya? Warna biru, warna biru. What happened? Oh, alah. Pantes nggak bisa ganti. Balik lagi. Balik lagi jadi Lord Dolai. Udah ada 1 menit ya. Balik lagi. Tapi ganti nama dulu dong. Udah bisa lah disebut Lord ya. Udah naik naga soalnya ya. Guys, I welcome back Sir Dolai. In memorial lah, guys. Mantap bang, dapat naga. Yoi, mantap ya. Gua benar-benar nggak nyangka sih. Karena chance dapat ini kan 0,00001 ya. Bisa hanya dapat di ranking bawah gitu. Makanya kalian ya kalau emang apa kalau emang banyak waktu senggang ya
Langsung aja lah, nian terus. Non-stop. Satu jam sekali ya. Setiap jam tuh nian. Karena bukan cuma naga aja ya. Mas-mas juga banyak gue lihat yang dapat. Ya, kita ganti balik lagi ke ninja, ninja cowok. Jadi ninja cowok itu memang ada perbedaan sedikit dari skill-skillnya. Tapi nggak banyak. Tsukuyomi. Tunggu. Emang bisa? Nggak bisa. Ah, tidak harus ngebuka ini ya. Ya udahlah, kita buka. Susah. Jadi susah. Wih, hey. Gila. Ini dia sih yang bikin keren ninja cowok. Lordola is back. Gendong bang, aduh, sperek. Bang, ninja bagusan magic ya daripada katana. Untuk saat ini ya. Untuk saat ini ya. Rank berapa pas drop bang? Itu nggak ingat gua. Kalau nggak salah ranking 7 atau 8. Don't forget Vaga Wolf. Oh yes, yes. Thank you. Vagabond. Bang Dolai nanya tentang ninja ya, nanya aja nanti gue jawab. Gue masih mau ngurus ini. Ini ternyata gue pindah job baru, jadi gue ngulang lagi. Ini bisa jadi konten juga sih. Jadi skill-skillnya ulang lagi aja. Capek juga sih, tapi itulah. Oke, diulang semua nih berarti guys. Bukan skillnya. Oke. Pertama kita pakai dulu. Kita pakai dulu semuanya nih. Gua pakai armor putih ya. Karena lumayan lah nambah-nambah DPS dikit. Jadi pakai putih kalau PvE. Oke, kepala ini nggak bisa dipakai. Kepalanya berarti pakai yang biasa. Pakai yang ini. Mana ya? Mana ya headgear-nya? Ah, ini dia. Balik lagi pakai yang ini. Headgear. Gila ya. Demi fashion guys, kristal pun habis. Pokoknya live kali ini full fashion lah. Oke. Kita mulainya dari mana ya, ini aja deh. Gua pengen cut ini nanti jadiin konten lah. How to build ninja. Ngulang lagi dari awal soalnya.
Lo main physical dong, kan SA-nya beda lagi. Bukan. SA-nya tetap magic. Jadi gue lupa, ninja itu yang kiri cowok, yang kanan cewek. Nah, memang beda dia. Nggak bisa disatuin. Ada perbedaan sedikit ninja cowok sama ninja cewek. Bedanya di mana, Bang? Di sini. Kagehumi. Kalau yang cowok, dia ini. Kalau yang cewek, dia Zangetsu namanya. Beda di satu skill ini aja sih. Ninja cewek dan ninja cowok. Bang, kalau drop item Imperial Soul itu sehari max 3 kali kan dari Nian? Nggak tahu. Gua aja Nian iseng-iseng aja sih. Kadang ngepir gua kesana, kalau enggak. Ini gua clean ntar aja deh. Susah. Buat ninja katanya pet yang bagus apa buat F2P bang? Zombie aja. Katana bang. Enggak, ini bukan katana. Shuriken ini. Paling botak aja bang, nyalain set Saitama. Ya. Sebenarnya ini bahan ya guys ya. Bahan. Bahan apa bang? Tapi ya udahlah. Benar juga sih saranmu. Oke, kostum Saitama juga bagus. Tapi yang botak 2 slot gak sih? Ini botak 2 slot gak? Oh iya 2 slot. Aduh. Bolak-balik gua. Gonta-ganti kartu anjay. Ya. Aktifin ini aja ya. Lumayan. Yang penting ada efeknya. Ganti kartu lagi, ntar. Saitama naik naga cuy. Jadi ganteng gitu bang lah ya. Yoi, Saitama naik naga cuy. Ini kita simpan, yang ini juga simpan. Ini juga disimpan berarti. Full pakai Saitama. Belum disoket lagi. Soket. Ya, beli lagi. Keren juga ya. Sayang gua nggak beli mukanya Saitama sih. Face-nya Saitama nggak beli, karena kan kemarin tuh ya jadi itu ya Tatsumaki ya. Oh gitu beli aja ya mukanya Saitama. Jadi Saitama mantep. Oke. SA-nya ulang ya itu Bang Lai? Enggak. SA-nya enggak ngulang.
Anjay, jadi Saitama, cok. Ah, jelek ah, gundul. Ganti. Pakai yang mana ya? Masa botak, cok? Enggak lah. Botak naik naga. Lucu sih memang, tapi kayaknya kurang ya, kurang sangar gitu. Gini aja deh. Pakai helm jadi Dragon Rider. Pakai helm ya. Tuh pakai anting-anting satu. No. Ya jadi. Nice. Now what? Sekarang ngapain? Ngebuild lagi dari awal skill-skillnya, status dan lain-lain. Yep. Apa giveaway, Bang? Giveaway-nya nanti Kafra VIP kayak biasa. Nanti kalau viewernya agak banyak kita giveaway. Pakai helm jadi Dragon Rider. Skip. Rambutnya warna kuning juga, Bang. Wah, rambutnya udah. Gua suka warna pink sih rambutnya. Ini mulai menit 43, 44 gua mau cut. Let's go. Yuk kita build lagi ninja dari awal, guys. Mulai dari statusnya all in. All intelligent. Semuanya in. No debat. Sisanya fit. That's it. In dan fit. Ada 9 nih. Tahan aja. Terus kita ke skill ya. Buat yang pengen tahu skill ninja itu gimana aja. Pertama ini. Mentokin. Terus shuriken. Boleh. Kalau lagi banyak zeni. Buang-buang zeni bisa pakai ini. Ini ambil aja 10, ini 5 ya, kalau aku ngambilnya 5 biar cepat. Kalau ngambil 6 atau di atas 5 fix channeling time nya agak lama. Kayaknya gua cuma ngambil 5, sisanya 10. Escape mark 10. Ini juga gua ngambilnya cuma kalau ini 10 sih. Cut on fire ini 10. Walaupun fix channeling time-nya 3 detik. Tapi ini bakal gua spam kalau nyala Izayoi. Kan kalau Izayoi nyala kan bisa di spam ya. Jadi full damage lah. Shadow jump biar ngebling-ngebling. Kagehumi ini buat PvP banget sih. Illusion Genwaku juga PvP. Jadi skip.
Nih mentokin. Ini baru dibenerin nih dari update kemarin ya. Nambah lah DPS-nya, nambah dikit. Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya nggak ada ngefek ternyata cuy. Sekarang udah dibenerin. Jadi update yang kemarin itu ninja yang dibagusin. Itu yang paling bagus sih menurutku. Elemen air. Elemen air ini nih. Suitune Wave. Jadi tsunaminya cepet gitu. Itu berguna banget. Ini ambil satu aja. Zenkai. Intinya sih kalau ninja yang kanan aja udah. Yang kanan tuh udahlah. Anggap aja bagus semua. Tergantung selera mau gimana. Ini juga ambil 10. Oke. Ini Rasen Shuriken juga 10. Yusatsu ini PvP ya guys. PvP, PvP. Skip lah PvP. Kita cek lagi. Kok masih banyak statusnya? Oh ya, ini nggak aku ambil sih, makanya banyak. Dah, ambil nggak ya? Kayaknya nggak usah lah. Satu aja, satu. Suitone Wave, Suitone Wave. Iya, 5 aja sih ya. Ya, 5 aja lah. Oke, udah semua. Terus kita ke skill ya. Skillnya, custom skillnya. Izayoi masukin. Izayoi. Sama. Loh, ini kenapa nggak bisa masuk? Futon. Kemarin bukannya bisa masuk futon. Ya, udah nggak bisa masuk futon sekarang. KPD skill yang itu listrik. KPD letakin di luar semua berarti. Ya, skill-skillnya. Return wave, katon, sama Uton. Ya. Susunannya salah nih. Shadow jam lebih bagus di sini. Shadow jam. Plus shadow jam. Ya jadi. Jadi. Banyak banget ya. Sekarang tuh nggak bisa dimasukin ke auto. Kemarin sebelum update ini bisa masukin ke auto nih Photon. Sekarang udah nggak bisa. Nggak tahu tuh apa alasannya. Biar dipersulit kali ya ninja-ninja. Kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah ya nggak? Oke, kita ke sini Uma. Oh, yang Shuriken ini belum ya? Shuriken Cortex. Oke, udah semua ini enggak. Skillnya gitu. Battle achievement oh, udah semua kok. Jadi battle achievement gue ini intelligent, speed, win, final magic damage bonus, final pd damage reduction dan max HP. Udah semua.
SE-nya ya. Nih, gue main Sweeton Vortex Hurricane 2. Kenapa ngambil yang ini? Karena ini bisa ngurangin pen. M defense ya. M defense persentasenya 11% berkurang kali 3. 33%. Terus ya di sini gua ngambil yang ini. Setiap kita spam Katon nambah damage lah intinya. Terus yang ini bisa dua ya. Bisa ngambil yang ini atau yang ini. Kalau gua ngambil yang ini. Ya, kalau pakai yang ini kita harus jarak 3 meter dari MVP mini. Harus jarak dekat. Kalau di ini, kalau yang ini ya bolehlah jauh-jauh. Kalau kontrak udah pasti ngambil Regenton. Kalau PvP kadang gua ngambil yang ini. Lebih ke support sih kalau yang ini ya. Slow-slow. Kalau PvE inilah jelas. Yang ini Izayoi. Ini udah semua. Udah semua. Kita langsung tes coba muter ya. Ya. Doppelganger dong, aduh. Nggak tahan coy. Kita coba aja deh. Paling mati ya. Cakep sih emang naganya ini. Saitama udah tumbuh rambut. Aduh, nggak ada yang ngehit. Gimana bunuhnya ini bos? Mati nggak bisa. Don't forget check Wolf Bang. Okay. Wolf short time. Pakai clip saja ya. Udah di fix Bang Dolai. Kalau yang kanan kan magic ya, yang kiri physical. Enggak, Awan Luna. Yang kanan cewek, yang kiri cowok. Itu ninja. Naga udah rata kiri ya sekarang bang harganya? Kayaknya iya. Udah gopek tuh aku lihat harganya. Kemarin tuh sempat 700. Sekarang udah gopek. Ya. Jadi makin yakin lah buat dipakai. Ngapain dijual kalau rata kiri ya nggak? Ini dipakai. Muter sama naga dolai anjay.
Dipakai jadinya mantap. Pakai dong Rayford, masa dijual? Udah murah harganya. Nanya kalau drop koin di Niannya dihitung rare atau enggak? Enggak. Kalau Niannya enggak dihitung rare. Aman, aman. Jadi kalau ada Nian, langsung gas aja. Wow. Wow. Ada Sultan nih. Little MM. Susunan itunya kayaknya harus diganti nih. Agak kesusahan kalau Izayoi-nya nggak kelihatan. Anehnya di ninja ini ya, elemen api ini bagus banget buat PvE. Jadi kalian kalau misal mau jadi ninja, pilihannya itu nggak harus jadi win ya. Kalau kalian mau fire juga bagus sebenarnya, mau pakai elemen fire. Akit cuy. Jadi kalau gua tes training di training ground, DPS-nya itu setiap gua spam api, DPS-nya pasti naik aja, naik. Kayak elemen ini nih. Nih, gua gunain api kalau ada Izayoi. Pump terus. Sakit soalnya. Spamnya cuma bisa 10 detik ya. Kalau udah casting, nah skip. Sore bang, halo Mamat. Sore. Ninja di buff ya bang? Bukan di buff, tapi dibenerin. Kemarin tuh banyak bugnya ninja. Ya biasalah, GS juga dulu begitu ya. Jadi dulu ninja tuh banyak bugnya, sekarang udah dibenerin. Jadi lebih oke lah. Kalau dibilang lebih bagus dibanding Sura, enggak. Sura the best lah kalau PvE. Ya, ranking 4. Hmm.
Jadi gue kenapa mau pindah ke cowok lagi? Ini kostumnya ini cakep banget yang ini. Ah, tapi ini ya kurang sih. Shiny Dragon Scale. Kita cek ya. Kostumnya cakep, cuy. Nah, lihat tuh. Gila, Lord banget gak sih? Hei, cakep anjay. Keren. Harus dapet sih ini. Emang ninja gak gender lock? Ninja gender lock kalau kostum-kostumnya iya. Terus kalau ninja cowok sama ninja cewek itu perbedaannya cuma di sini. Ada bedanya. Tapi cuma di satu skill ini. Kagehumi kalau cowok, kalau di cewek namanya Zangetsu. Itu aja. Dan itu skillnya juga nggak penting-penting banget ya. Emang kostum ini the best sih, aku aja fix tukar. Iya, wajib itu. Pasaran, nggak apa-apa lah. Keren cuy. Itu kostum postur kepalanya aneh bang, tegak banget posisinya. Nah, yang cewek juga gitu, yang cewek lebih aneh lagi. Kepalanya apa kan? Menghadap ke atas gitu. Ini contohnya nih, ini kan lurus ya. Nah, kalau pakai ini dia menghadapnya ke atas. Songong banget kesannya ya. Wow, naga dolai. Anjay, ada yang lihat. Hehehe. Flexing itu yang penting sih. Semua yang dipandang rendah. Iya. Kostum songong sih itu. Mungkin palanya dibikin ke atas karena pride-nya tinggi. Yoi, sultan gitu loh kostumnya. Bang, ini kalau tukar satu kostum bisa dipakai cewek cowok. Yang ini maksudmu? Enggak, yang ini khusus cowok. Ini gua dari cewek pindah ke cowok. Karena mau dapatin kostum ini. Kalau gua tadinya kan gua masih cewek kan. Kostum yang didapat beda lagi. Ada nggak di sini? Nggak ada di sini. Pokoknya harus jadi cowok lah baru bisa beli ini. Sementara jadi Saitama aja kita. Ada Nian nih. Nian 16 menit. Masih lama.
Kayaknya sama deh, Bang. Namanya sama. Enam belas menit. Neon got time. AB AB mana AB nih? Tapi juga skill cuma 10, ini yakin bisa tukar kostum sama pala. Sulit sih ya kalau kita nggak beli ini. Ini gua sih kalau kepalanya nggak gitu penting ya, bajunya kurang ini aja. Saya ini dragon skill. Nah, kayaknya sih memang harus ini ya, harus beli ini guys, mau nggak mau lah, beli ini, semuanya dibeli. Contohnya udah beli box, dapatnya mission order, sakit nggak sih? Kita udah beli boxnya, dapatnya buat mission box. Hai VIP Mi Mango. Wah, pura chat paran sih. This is giveaway. I will rolling. The lucky one lah. The lucky one get cover VIP. Roulette. AB nih, mana nih AB nih? Aduh. Masa full damage semuanya? Hit AB. Coba lihat startnya, Bang. Coba lihat startnya. Statusnya ini in 130 fit 125. Kalau start yang lain begini. Ini dikit lagi 6000 intelligence gua. Karena kemarin iseng-iseng pencet. Yang MPEN dapat in. Bagus sih. Tapi ini bakal gua klik-klik lagi. Gua pengen satu line tuh naik ke 14. Jadi target berikutnya enchant payonnya mau dibuat 14 rata. Ini tinggal naik satu lagi. Di baju tinggal naik berapa nih? Tinggal naik 2, naik 2. Yang ini tinggal naik satu, udah 14 rata. Kalau yang ini udah 14 rata ya, 15, 14, 13. Sisanya yang Alberta itu gampang lah. Last itu kalau Alberta. Yang susah tuh payon.
Jadi ninja ini hampir mirip GS sniper. Dia DPS-nya bisa makin sakit kalau sama AB. Ya semua job gitu sih ya. Kura juga. Makanya AB penting banget kalau lagi muter. Is WS also drop a lot from Nian? Jadi gue kemarin ngedrop juga arti bareng sama ini, Mecha yang ini. Jadi tadi malam gue arti sama dia nih. Nian ya, dapat naga. Coba lihat statnya bang, details ya. Nih. Ntar ya. Detailsnya gini. MP-nya 496. Kalau pakai buff jadi MP-nya jadi 506%. Final MP 58. Jadi final MP gua 560 ya. Final magic damage bonus ini masih kurang sih, 322. Kalau water win 258. 258. Dah. Itu aja sih yang penting. Kita nunggu Vagabond ya. Flexing dulu lah dikit. Ya kan? Muter-muter, keliling. Kapan lagi bisa pamer naik naga? Kapan lagi bisa flexing dengan naga boner, coy? Forbidding Crossroad. Wih, ngedrop lagi dia. Drop apa? Oh, tameng. Nice. Abemi, oh Pracet, this is you. Oke. Okay. Waduh, push up dulu, benar-benar. Kalau gua sit up, push up nggak ngaruh. Itu pindah ke cowok kenapa bang? Karena ada kostum yang GGWP. Karena ada kostum ini. Nih. Cakep ya. Ini the best ini kostum. Hampir 3 tahun gua main ROX. Ini kostum yang harus gua dapet. Keren banget ini kostum. Setara kostum-kostum WOC lah ini, kalau gue bilang. Yang ini, ya ini, ya nothing special lah. Kalau yang ini, wah ini Roxic, udah beda level. Cuma kalau yang ini, wih di excellent. Jauh lebih keren ini daripada kostum WOC season 4. Jadi karena pengen dapatin ini, gue pindah ke cowok lagi. Karena yang cewek jelek coy. Yang cewek kostumnya jelek banget. Skip lah jadinya, skip. Balik lagi jadi Lord Dolai. Diodin harga mini schedule sama Stellar Liquid berapa bang? Ntar ya.
Runanya dropan Skegold ya. Nih, mini Skegold 77. Kalau talismannya, talismannya 113, 100 kalah. Ngelek. Ya, kita auto-win aja lah, auto. Kelas kostum Nian yang sekarang, yoi. Kelas banget. Gimana ya, kita buang kristal 1 juta, ya anggap aja lah 1 juta kristal. Kita buang 1 juta kristal buat kostum itu worth it menurutku. Karena keren. Tapi skillnya sama kayak cewek, bagusan mana bang? Jadi kalau skillnya sama ninja cewek, sebenarnya bagusan yang cewek. Kenapa bagusan yang cewek? Skill yang ninja cewek itu Zangetsu, namanya Zangetsu. Kalau di cowok Kagehumi, kalau cewek Zangetsu. Di Zangetsu ini dia bisa ngurangi empen berapa poin gitu. Nah, kalau di cowok ya lihat aja skillnya itu bisa ngelihat yang hilang-hilang, sama bisa ini ngasih damage area gitu, tapi attack ya. Jadi kalau gua pakai ini, kalau mau ngelihat yang hilang-hilang aja sih, kalau PvP juga gitu, PvE nggak kepake itu. Tapi kalau Zangetsu ninja cewek itu kepake karena ngurangin empen kan, lumayan lah, nambah-nambah damage sedikit, nggak banyak juga sih efeknya. Efeknya Saitama ini apa ya? Gue gak perhatiin banget sih. Gain a blocking effect 5 kali when the HP drop below 20%. Ya iyalah kalau mau sekarat tuh. And a shield equal 50% mas HP for 6 detik. Lumayan sih. Jadi kalau kita udah sekarat tuh ya, lumayan sih efeknya emang. Gila, cuma 13 FPS. Coba lihat skill yang dipakai PvP, bang. Kalau yang PvP, gue butuh itu lagi sih. Butuh apa? Gue buat lagi, karena ngulang kan? Karena gue udah jadi susah, bukan jadi Tsukuyomi lagi. Gue sekarang jadi susah, bukan Tsukuyomi.
Ranking 1. Tiga puluh dua detik, yuk 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 yuk. Wah, ini harus di matiin nih semua efek nih. Ini lama-lama meledak ini komputer. The fuck? Win. Jadi di event Nian kali ini, ya jujur ninja diuntungkan sih, kayak gitu tuh. Nian lagi elemen water, jadi pakai elemen wind. Kalau ninja kan ada 3 elemen ya, water, wind, sama fire. Jadi ya beruntunglah yang jadi ninja guys di Nian ini. Damage-nya lumayan lah, bisa counter-counter elemen. Holy shit. Semoga tidak crash. So, using water. Disuruh gunain up. Apa water kita spam water using wind tuh. Ini kita using wind. Oke. Buat PvE bagus main elemen apa bang? Kalau PvE, kalau gue ya, kalau gue pakai Kabuto kan, petnya, pakai pet Kabuto, ya nggak ada pilihan lain, mainnya win. Tapi kalau buat AFK gaming, bisa main water. Sekarang water udah bagus karena animasinya cepat. Kalau awal-awal dulu, awal-awal ninja, itu animasi water, elemen water, tsunaminya, lama banget cuy. Nah, pada komplain tuh.
yang pakai ninja. Makanya sekarang dipercepat. Ada yang dapat? Ada yang dapat? Oke. Dapat Tome, partiku ini yang dapat Tome. Ya, ranking 5 lumayan. Tadi Angeling skek LS kegil. Itu kayaknya Luber lifestyle-nya Bang Lai. Iya, Ben Gurion. Makanya pengennya sih dituker ya. Emang sebaiknya dituker sih itu. Kartu lifestyle gua. Kartu lifestyle yang di kepala. Ganti ke Final Magic Damage bonus sih. Lifestyle-nya udah kebanyakan emang ini. Yah, mau mati. Kartu Tatsumaki yang di kepala itu loh, lifestyle-nya nambah 30%an magic lifestyle. Kalau buat PvP sih penting ya, tapi kalau buat muter kayak sekarang sih kayaknya kebanyakan ini. Masalahnya ini gue di deposit udah ada, makanya sayang kan kalau nggak dipakai. Masa ya taruh di backpack. Bangi, SC Bow buat PvE bagus main Ghost atau Poison? Kalau buat PvE sih Poison aja ya. SC Longbow itu PvE-nya itu sekedarnya aja ya. Nggak usah berharap terlalu banyak. Bisa tembus 5 besar aja udah syukur ya. Pakai SC Longbow. Empen preview dong Bang, boleh nggak? Empen preview. Tinggalan live stream banget gua. Maksudnya empen preview. Empen gua ini 506. 506% tambah 65. Wih, ini kok bisa 65 nih? Ada buff nih pasti. Biasanya 58. 580 lah. Sebenarnya MPen gua kemarin tuh sempat 650%. Kenapa bisa turun sampai 100%? Karena di sini tadinya ini MPen level 13 MPen. Tapi gua klik-klik kan dapatnya in. Ya bagus juga. NS up. Oh, ada NS ya. SC kalau hiding elemennya berubah jadi ghost ya Bang? Iya. SC kalau hiding
poisonmu itu berubah jadi ghost. Selama beberapa detik, selama hilang aja jadi ghost. Kalau udah nggak hilang, balik lagi poison. Kalau gue dulu si longbow, gue all in ke ghost. Gue all in ke ghost. Itu masih belum ada yang berani nyoba tuh. Gue udah tanya-tanya kan di Scott University, di Rocks University itu. Gue tanya sesama SC Longbow. Masih belum ada yang berani coba all in ke Ghost. Gue lah pertama kali itu. Ternyata hasilnya bagus banget. Kalau buat PvP. Kalau buat PvE. Ya. Poison aja sih. Tapi kalau PvP lu emang tujuannya PvP, all in ke ghost lah, SC Lombok. Jadi umpama poison 300, pas hiding ghost jadi 300. Enggak dong. Ghostnya itu tergantung enchantmu. Enchantmu ada ghost enggak? Kalau enchantmu enggak ada ghost ya. Ya nol ghostnya. Jadi enchant is loot di ACC talisman. Itu ubah ke ghost semuanya. Pindahin semuanya ke ghost. Kalau kesusahan dapat variable cooldown biar bisa spam hiding, ya dua baris lah ke Pion Haste. Selesai. Karena kalau SC Longbow tuh lu gak bisa mikirin damage saja ya. Lu harus mikirin variable cooldown. Karena cooldownnya lama-lama banget kan itu. Triangle shoot, double strafe, hiding. Minimal minus 20 detik. Itu aja. Kalau udah dapat minus 20 detik variable cooldown, udah enak lah. Pakai SC Longbow. Mau ghost, mau poison. Udah enak. Tot. Kirain poisonnya otomatis berubah jadi ghost bang. Enggak dong. Kalau misal bisa gitu ya. Banget deh sih. Sebenarnya yang lu bilang itu ada di ninja. Jadi ninja ini kan skill Izayoi-nya, kalau gua aktifin Izayoi, elemen api sama elemen water itu ngikut. Jadi 260% elemennya. Renui naganya, yoi, Kang Cireng. Gua pakai naganya. Jadi gua mikir kan tadi, dijual apa dipakai tuh naga? 700k diamond banyak ya guys ya. Tapi setelah gua lihat exchange,
sekarang harga naga sudah rata kiri ya, 500k ini rata kiri nih. Tuh. Makanya gua udah fix gua pakai tuh naganya. Ngapain dijual kalau harganya murah ya enggak? Pakai naga deh sekarang. Sayangnya job ninja ini enggak bisa pakai battle mount. Gua aja sih. Coba aja ninja bisa pakai battle mount gitu ya. Komplit dah ini. Wah, yang jual udah banyak juga. Iya, banyak. Kayaknya memang di event Imlek di Rocks tahun ini itu bagi-bagi itu sih mereka bagi-bagi sembako ya, sembako, mount, emas-emas. Banyak lah. Banyak drop dikasih nih. Temanku yang lain juga ada yang dapat emas di Nian ya. Bukan cuma mount aja. Tes aja iseng-iseng. Enggak, justru yang ranking 3 besar itu jarang lah dapatnya. Yang di bawah-bawah tuh. Gua kemarin dapat naganya tuh ranking 5 ke bawah tuh. Ranking 6 apa 7 gitu. Bisa dapat juga. Mahalan Tiger Nian bang kalau dapat. Jadi ini banyak pasti ya. Buat yang spending. Ini pasti banyak yang beli. Box-box ini. Box-box gacha ini. Kenapa gue bilang banyak? Ya lihat aja. Lu bisa dapat kartu. Bisa dapat mount. Enggak, ini mountnya sewa ya. Kalau yang ini mountnya cuma sewa. Yang ini nih. Yang ini epic nih. Tuh, bisa dapat tiger, kelinci, naga. Ini pasti banyak nih yang beli. Sekali beli 10 ya kan? 64 65 lah, $65. Anjay, mahalnya. Yang ini ini dapat kartu ya. Apa bedanya sama ini? Oke, yang ini change. Ini cuma sekali ya. Cuma bisa beli sekali. Ini bisa dapat. Bisa dapat 3 mount ini. Tapi yang ngebet banget itu ya, yang ngebet banget gacha itu job-job yang pakai battle mount. Job Royal Guard, RK, Ranger. Apa lagi? Job yang pakai battle mount. Itu doang ya. Royal Guard lah. Pasti banyak tuh. Wow, gua harus naik naga nih. Nanti WoC season 6 naik naga anjay. MVP Lord Dolai Cincin 1. Oke. Next. Edgar Parao. Edgar Kakak. Kekena. Lucu sih kalau RK pakai naga malah tabrak-tabrak. Gue udah ngeliat videonya ya. Ada videonya gue. Video RK. RK Tuhan. Pakai naga ini.
Jadi naganya kayak ikut mukul gitu. Nanduk-nanduk gitu naganya. Ya, unik sih, unik sih. Kalau kayak job gua nih ya pakai naga cuma buat flexing aja ya guys ya. Nggak kepake battle mount. Bang Dole, ajarin set skill ninja dong, masih bingung. Gua ajarinnya gimana ya? Nih, dari skill gua ini ya. Ini lu ambil, yang pertama lu ambil ini. Custom skill, Izayoi sama Rosurken. Ini nggak gitu penting sih sebenarnya ya. Tapi gua masukin aja. Kedua, yang listrik, wind, water, fire. Di sini yang ngeblink, shadow jump. Di sini gue pakai shuriken water. Di sini rasen shuriken. Terus yang ini buat sembedi. Yang di autoin nih 1, 2, 3, 4. Ngeblink ini nggak usah di autoin sih sebenarnya. Tapi kalau gue autoin aja. Biar merapat ke MVP mininya. Kenapa harus ngerapat bang? Kan jobnya range. Karena gue pakai skill yang ini, validation. Button Thunderbolt 1. Magic damage 210%. Nambah 60% lagi. Tapi jaraknya harus 3 meter. Makanya pepetin tuh MVP mini. Makanya gue ngambil blinknya gue autoin aja gitu. Sisanya bisa diautoin, kalau mau maksimal lagi manual ya. Manualnya terutama kalau ada Izayoi, nah skill yang ini. Jadi kalau ada Izayoi, all in ke fire. Waduh, mati. All in ke fire. Nah, kejadian lagi bugnya, nyai. Elik ke dunia lain kok. Gue GVG kemarin begini juga loh. Apa deh. Elik ke dunia lain dia. Kayaknya perlu dilapor situ. Iya, gua lihat itu juga udah paling benar RK tuh kelinci kalau nggak tiger. Iya, kalau RK two hand, yes, kelinci sih paling lucu ya. Kalau main api sama air, petnya pakai apa bang? Mau kejar pet event OPM nggak bisa. Kalau main api sama air, zombie aja. Tapi tergantung juga sih. Neto, lu sultan nggak? Kalau sultan langsung ke mistress. Kraken juga bagus, tapi kalau F2P atau minim spender, zombie itu yang ini, nah ini, goal ini bagus buat PvE dan PvP, recommend lah. Gua juga kalau misal ada feature transfer bintang pet, yoyo gua pindahin ke goal. Kalau nggak ke goal, ke QB. QB yang mana bang? QB yang ini. Tapi ini buat PvP banget ya. Nih. Kemungkinan yoyo gua kalau misal bisa dipindahin bintang 6-nya. Ke Ninetale atau ke goal. Tapi kayaknya ke Ninetale ya. Gua nggak ada pet PvP soalnya di ninja. Jadi gua sekarang tuh PvP. PvP, PvE, pakainya ini, Kabuto. Ya, nggak jelek sih, memang. Tapi kan lebih bagus kalau yang petnya ngasih-ngasih
status PvP ya. F2P bang, bukan Sultan. Ya udah pakai gold lah, pakai gold aja gold, paling bagus tuh. Kan Edgar Parao. Ini di Parao sebenarnya nggak boleh apa sih, nggak boleh kelewatan karena dia bisa dapat pet ya kan. Petnya mahal ini. 150k lumayan lah, 1 juta kristal. Oke Bang Dolai, makasih. Yoi. Naikin gold lah, gold, gold. PvE, PvP bagus tuh. Itu pet apa bang? Gak ada hash ketutup, ketutup dari SE ya bang hashnya. Ninja. Ninja itu gua dapat hash paling banyak dari sini, dari senjatanya. Upgrade-nya level 220, refine-nya 29, panel hash 34%. Itu aja. Sama dari SE sih. SE kan ada juga yang nambah-nambah final haste, tapi gua nggak mentokin karena nggak guna. Haste-nya 9%, final haste 21, tapi nggak gua naikin karena ya ngapain juga gitu. Udah banjir gitu haste-nya. Kalau ninja ini targetnya minus 40 detik ya. Targetnya variable cooldown 40 detik. Lihat dari sini aja rasen suriket tuh. Variable cooldown minus 40 detik. Gak ada yang di atas 40 detik. Still waiting for giveaway. Wait, wait, righteous. We will give away later. Best progression to focus on. Best progression for focus on the best progress in this game is enchantment. Enchantment. This one, this is the best. Make it awakening the highest awakening enchantment you can. In my progress, I will make my enchantment level 14. All level 14 enchantment, iron. Better than refine. Enchantment first, then refine. Upgrade easy lah ya, upgrade easy. Tinggal spam-spam klik aja itu konsultan. Oke, okay, bang, makasih infonya. Oke, okay, what about drain liar, drain layer? I'm not recommend pet with final haste. I'm not recommend any pet with final haste. This is no use for mid end, high end ninja. This is no use. Better change final haste with magic lifesteal. Magic lifesteal like Kabuto. Kabuto no final haste, but there is magic lifesteal. This is better. Same like this final haste, but this is the best for value lah ya. Best for value. For F2P gold is good.
PvP and PvE. Lama benar matinya nih, silakan. Ada keparau semua kali ya. Edgar juga udah mati. DP bowstring. DP lah habis ini. Okay, thanks, thanks. More gold drop coming. Thank you, Jisoo. Lot dolai. Wah, ranking 1. Sepi ya. DP. Let's go, DP. Kalau ingat dulu ya, pas gue jadi GX. Pas jadi Shadow Chaser. DP ini males banget. Males banget gue ke DP. Karena kan poison ya. DP kan undead. Pakai job poison. Geli-geli. Nah, kalau sekarang udah enak. Wah, tinggal setengah lagi. Thank you for the info. Thank you. And never mind, never mind. No problem. Ask me anything. If I can, I will answer. Oke, ninja itu nggak main size bang, nggak. Last hit, tapi tidak ada drop. Next.
Balan Bishop bisa nggak ya? Bisa aja sih. Jadi job magic itu nggak ada size-nya ya. Kalau kita tambahin bonus to large itu nggak ngefek. Disayang lah. Yuk kita tes. Apakah kita kuat di itu dulu. Ning ngomongnya kemana? FBH ya? Endless Island. Tau gak ini mirip apa? Mirip Kaido gak sih? Kaido. Ini kan? Kaido kan namanya kan? Gue baca One Piece juga sekali-sekali. Yang terakhir dibunuh si Luffy itu siapa? Kaido kan? Ini mirip Kaido sih. Wah, apalagi pakai kostum yang itu ya. Bisa jadi Kaido sebenarnya coy. Keren. Pakai kostum yang cowok. Ini undead atau apa ini? Shadow Demon. Yuk kita all in makan foodnya. Bonus to Shadow atau Demon. Mati. Angel Formless. Holy Shadow, nah ini deh. Itu bagusnya job magic ya bang, gak terlalu banyak mikirin variable, cuma magic damage, empen, elemen, sama haste. Kalau haste itu yang pusing mikirin haste itu job magic yang one hand. Kayak Suno, Warlock yang one hand, yang pakai tameng. Nah itu mereka agak pusing tuh mikirin haste. Tapi kalau job-job magic yang two hand. Kalau two hand gini kan nambah haste di sini. Dari sini aja udah cukup banget gitu. Jadi kita nggak perlu lagi encan-encan haste. Kena silent terus.
Sebenarnya ya kostum Saitama ini udah keren juga sih. Kostum Saitama. Cuma buat dapatin ini cuma dari sini ya, shiny dragon skill ya, cuma dapat dari sini ya, dari gacha box. Sama Odin, dari Odin gua udah habis semua Odin blessing. Senjata di FBH ini bagus ya, senjata surikennya. Ini kalau bisa dapat nih gue pakai sini. Blood cleaner. Menurut lu bang, kenapa job magic pakai talisman M damage bonus daripada talisman M pen? Kenapa? Kalau gua kenapa pakai talisman yang ada final magic damage bonus? Karena ini satu set dapat efek lagi. Jadi kalau kita pakai tiga-tiga ini nih, dua mini schedule, satu stellar liquid, dapat efek ini. Efeknya ini lumayan lah. Jadi increase your max HP 20% sama final magic damage bonus 10%. Terus kalau darahnya turun sampai 40% bisa kebal gitulah. Jadi ini bagus. Satu set ya. Makanya gua pakai talisman itu. Karena kan M-Pen itu bisa didapat dari ini. Kayak gua aja nih. Semuanya Alberta M-Pen. Semuanya Alberta M-Pen. M-Pen raw-nya dapatnya dari sini. Upgrade. Terus Enchant Pion. Enchant Pion level 15 M-Pen. Sama dari Guild Blessing. Guild Blessing ini lumayan membantu ya. Guild Blessing M-Pen gue udah mentok. M-Pen increase 1000. Lumayan loh, 1000 M-Pen. Raw. Udah, mentok. Gak bisa dinaikin lagi.
Jadi sekarang kondisi ID gue nih kekurangan Final Magic Damage bonus. Bayangin kalau misal talismannya pakai yang empen aja gitu. Wah, makin kesulitan tuh. Nyari Final Magic Damage bonus dari mana? Leon, ranking 2. Next. Ops. Tele. Oke, udah mau 50 view. Nanti habis Nian kali ya. Habis Nian yang sekarang, habis itu kita langsung giveaway deh. Siap-siap aja guys. Oh ya, syaratnya giveaway ini kalian harus nanti pas diundi kalian harus ada di live chat ya. Kalau nggak ada di live chat, diulang lagi, roulette lagi. Nian masih lama kan? Nian. Short time. Masih lama. Congrats bang. Thank you Salman. Iya nih, gue gak nyangka juga bisa dapat naga. Bukan apa-apa ya guys ya. Gue juga walaupun ada diamond nih. Anggap aja gue ada diamond 700 ribu. Gak mau gue beli itu mount. Gak akan gue beli. Mending gue buat encan-encan ya gak? Nah ini dikasih gratis. Ya gue pake. Ya sesuai voting lah. Biar harga diri meningkat cuy. Biar wibawa gue ada gitu. Anjay, pakai naga. Bukan pakai mount gratisan dari WOC gitu. Enggak. Naga nih bos. 700 ribu diamond ini. Dapat apa kok? Saya nggak main rocks. Panggil bang aja. Jangan kok. Dapat apa? Dapat mount yang seharga berapa paket tuh? Berapa paket tuh? 700 ribu diamond berapa paket? Nah itulah, hitung sendiri lah. Pokoknya dapat mount yang sangat berharga. Makanya gue ada yang giveaway nih. Tapi syaratnya yang view, kalau bisa di atas 50 view ya. Ya, bantu-bantulah biar channel ini lumayan rame. Bantu like-nya juga guys. Nanti kita adain giveaway-nya. Setelah Nian. Nah ini refreshing soon. Tantar lagi lah berarti. Harga diri dan harga akun meningkat dari naga. Harga akunnya meningkat. Bener-bener. Bener sekali Sonam. Harga diri dan harga akun meningkat. Tinggal satu saja yang kurang. Apa tuh bang? Ini. Kostum yang ini. Nah ini. Jadi Kaido coy. Kaido. Seharusnya rambut gua gondrong ya. Salah sih. Rambutnya yang gondrong ada nggak ya? Coba. Hairstyle. Rambut Kaido gimana? Gini.
Oh ini nih rambut Kaido nih. Tapi gue ada kayak rambut yang ini ya. Jadi gue kalau PvE ya guys, gue kartunya macem-macem sih gue pakai. Ada yang pakai Gibbet Card, bonus damage to water, bonus damage to holy. Ops kan holy ya, makanya gue pakai ini. Terus yang paling wajib sih kalau kalian doyan buat muter ya, saran gue sih pakai ini, Banshee. Banshee ini wajib pakai. Kenapa bang? Karena bonus damage to shadow attribute, shadow. Karena kan MVP mini banyak banget ya shadow ya. Jadi ini penting lah. Ya 12% tuh lumayan lah, nama-nama dikit. Kalau mau lebih gila lagi sih buat PvE ya, kalau kayak job gua, job ninja, pakai ini, Nano Flying Blade. Karena ini, kalau ini kan gua refine-nya plus 9 ya. Kalau plus 9, bonus damage to angel dan demon 30%. Kalau plus 12, bonus damage angel demon-nya jadi 75%. Anjay, 75%. Jadi preman gak tuh? Preman angel dan demon. Contohnya nih angel nih. Tapi harus plus 12 dulu. Nah, itu kapan tuh plus 12-nya? Kapan-kapan lah. Menarik sih itu hurricane yang itu buat PvE ya. Waduh mati. Mati lagi. Agronya ke gua anjay. Ada kemana Sultan? Ah dapat Tome juga dari tadi muter ya. Akhirnya drop Tome guys, lumayan lah, menghasilkan gitu, nggak sia-sia muternya. Mana suara Doflamingo bang? Nah, yang paling epic ketawanya ini sih. Ketawanya bro. 15-57 Nian, masih lama ya. Mini ada dev, devling nih. Devling, kas. Kimera kelamaan. Bagus pet gold apa Zerom bang? Kalau buat PvE Zerom, kalau buat PvP gold. Dua-duanya pakai tuh. Itu damage to demon sama angel boostnya gede banget bang. Temen ada yang sekarang enchant di senjata damage to demon sama angel. Ya kalau di server-server yang dikit sultan. Ini gue ngomong teman-teman gue kan banyak yang pindah ke desa ya. Desa apa bang? Ada desa CT, ada desa Angeling. Nah mereka tuh bisa, mereka tuh bisa main bonus to demon, bonus to angel, karena sultannya dikit. Nah di Valhalla, kalau gue misal main bonus damage to demon atau angel, udah gue nggak bisa kemana-mana gitu, nggak ada damage. Kalau gue bonus damage to demon tuh kan di senjata, itu gue
spesialis demon aja gitu. Kalau gue ke MVP mini lain, DPS gue nggak ada. Terlalu beresiko sih kalau main di Valhalla. Karena di Valhalla ini, walaupun sultannya udah dikit ya, cuma tinggal Ratu, Link, Fair, bisa kita hitung lah. Tapi akun-akun mid spender to high spender tuh banyak banget di Valhalla nih. Akun-akun yang bagus banyak banget. Makanya kalau kita bonus fokus ke satu size aja atau dua size, kesulitan ntar di Eclipse DPS nggak ada. Jadi gue makanya yang kayak gini aja dah, universal gitu. Buildnya tuh buat muter kemana aja masuk gitu. Tapi nggak bisa juara satu. Sulit lah, sulit. Next. Ogertooth skip. Chimera bisa nggak ya? Try Chimera. Congrats banget atas naganya GGWP. Thank you Hanif. Udah bisa dengan dropnya naga itu, gue udah bisa pensi dengan tenang guys. Kalau suatu saat ID ini mau gue jual, gue udah tenang gitu. udah pernah drop naga aja, dah. Udah tamat lah bisa dibilang. Karena ini dropan yang salah satu yang termahal di game ini. Untuk saat ini ya, kalau kita bicara early game, itu OHD aja udah jutaan diamond ya. Tapi kalau untuk saat ini, dropan termahal itu ya ini salah satunya. Mount. 600 ribu diamond, 700 ribu diamond. Itu dibeli sama orang. Yah, udah mati. Balik. Aneh sama teman aneh di WOB bang, yang sekarang udah merge sama CP. Wah, gimana tuh setelah merger WOB sama CP? Makin kesulitan gak? Buat itunya, buat apa? Muter. Oke, ini dapat apa nih? Waduh, jangan pensi dong. Nanti, kalau sekarang sih enggak lah. Lagi happy-happy-nya gitu drop. Dikasih drop naga. Oke. Ini sebenarnya buat apa ya? Sky Companion Beach. Buat ini aja. Oh iya, ini nih. Lupa gue. Buat dapetin ini. Ini gue pakai kemana ya nanti ya? Ke enchant lah ya, enchant payon lagi. Ini nih. Kostumnya ini nih. Kita tunggu sampai tanggal berapa ya? Pas sudah injury time aja, baru kita gas. Tanggal 18.
Ya, kita tunggu Nian aja deh. Tunggu Nian. Lima menit, ya, lima menit. Selama lima menit itu kita flexing di sini ya. Kita lihat apakah warga Valhalla banyak yang mau foto-foto bareng sama Dolai Naga. Anjay, foto bareng gak? untuk sementara gue jadi artis ya guys ya. Salah satu yang punya naga. Untuk di Kecamatan Valhalla. Ada lagi nggak yang pakai naga? Ada sih, anak guild ada juga yang pakai naga. Ini sini yang mau foto bareng. Nih, lama-lama kena report nih. Lama-lama kena report. Dia setuju Battle Mount Speed 6. Makin rame yang muternya pusing, tapi GVG jadi seru sih kemarin. Minggu depan bakal lebih seru lagi karena yang pada gabung-gabung guild udah bisa GVG. Oke. Jadi tujuannya server di merger itu selain bikin exchange lebih hidup ya. Itu juga sih. GVG-nya nggak sepi-sepi banget. Karena kalau servernya udah dikuasai sama satu guild besar gitu, itu ya jadi kayak kurang-kurang aja gitu, nggak seru. Kayak di Valhalla, Valhalla ini dulu yang dominasi tuh cuma satu guild, Lexem ini. Cuma sekarang udah jadi server Three Kingdom. Gue bilangnya Three Kingdom. Kenapa? Karena di Valhalla ini ada tiga guild besar. Tiga-tiganya itu balance. Real, Smile, sama Lexem. Jadi GVG-nya seru lah. Tidak ada yang overpower untuk saat ini. Lipat dulu gak sih? You use water skill level 5 only? Yes, now I'm using water only level 5. Because I'm using this Sweeton. I'm using Sweeton just for regen SP. Just for regen mana. So I will use it level level 5. For fixed channeling time only 0.3 second. So fast lah. Fast channeling time. If I up, this will be 1 second. Level 10, 1.7 second. Nah, not good lah, not good. Level 5 is enough for me. Wah, ada yang pakai naga juga nih. Apa nih yang pakai naga? Apa yang pakai naga nih? Ada dua yang pakai naga, guys. Dia pakai kostum itu lagi. Dia pakai kostum. Ah. Kayaknya bakal pasaran juga sih ini kostum ya. Nah, ini anak guild. Mecha. Salah satu mecha terkuat ya kali kayaknya ya, yang masih spend, masih top spend. Nicknya kita sebut aja Wong Fei Hong. Pake naga juga dia. Oke, Niannya udah banner, kita matiin.
10 detik. Gila ngeleknya ya, lihat nih. Gimana main kayak gini? Kalau di handphone nggak segini parah, cok. Cuma kalau main di PC client FPS-nya berapa tuh? 10, 7. Aduh, 7 FPS. Balik ke zaman batu, bos. Using fire. Oke, kita using fire. Bisa, bisa. Tinggal pilih mau elemen apa. Pakai fire, fire. Using ghost undead. Ini nggak bisa. Fungsinya ngikutin elemen yang diminta apa bang? Biar makin sakit. Jadi niannya itu berubah-ubah elemennya. Kadang dia jadi elemen water, makanya disuruh serang pakai wind. Kayak gitulah. Makanya dibaca tuh tulisannya. Kan kadang ada tuh tulisannya. Waduh, kok kayak gini gimana bacanya ya? Ah, chaos banget ini. Yang bikin chaos ini job ninja ya. Kok jadi makin banyak ya ninja ya di Valhalla. Atau using ghost undead attribute attack will be more effective. Nah, kalau itu nggak ada. Angkat tangan kalau itu. GS lah. GS sama SC longbow tuh bisa tuh. Pakai elemen ghost kalian. Woi, lama sekali bekunya. Using holy attribute. Okay. Semoga bisa dapat senjata shuriken, senjata emas shuriken. Let's go. Parah sekali ini. Ini kalau di handphone kentang meledak nih handphone ini. Panas sih langsung. Ngerasap cok. Using fire. Oke, bisa-bisa. Using fire katanya. Gas. Oke. Cuma dapat cuma dapat Tome. Ranking 5. Buat hancurin shield doang kan, damage enggak nambah? Kayaknya damage nambah ya. Kalau ngancurin seal kan kita ya pakai ini, item-itemnya ini. Sorry bang, halo sorry Rifki. Efek skill naganya bikin lag. Iya, naga yang ini kan. Parah sih ini emang. Mitsuha. Udah dapat Carnian kah? Belum, belum. Udah dapat mount udah cukup lah kayaknya.
Ntar ya. Habis Maya ya. Habis Maya kita giveaway. Last ini, last. Nian yang sebelumnya pakai HP masih playable, sekarang pakai HP aja masih drop FPS. Karena ada job ninja sih. Hah? Naga-naganya itu emang nyebelin juga ya. Dispub cok sama mereka. Ada skill yang lain, tapi yang dipakai itu skill naga. Kayak sengaja gitu ya. Sengaja biar meledak handphone yang lain. Jujur gue kemarin tuh sempat agak jenuh ya. Tau gak kenapa? Karena ini, gue kartu emas ini, gue dapat kartu emas, OPM, One Punch Man, tapi gak laku-laku. Sedih juga sih. Mana ya, udah dapat kartu emas mahal gitu, tapi gak laku-laku. Makanya gue sampai cover VIP juga jadi males beli gitu kan. Cuma akhirnya ada perubahan lah, ada perubahan. Didengar lah, keluh kesah kita itu didengar sama GM-nya. Exchange-nya digabung. Odin dan Loki, exchange-nya jadi satu. Nah, itu udah ada perubahan tuh. Jadi agak enak lah. Jadi exchange-nya hidup tuh di Odin. Sempat agak kesulitan ya, barang-barang susah laku. Sekarang udah lumayan lah, udah enak lah. Cuma yang dari Loki itu pada komplain. Tahu nggak komplainnya kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa itu? Yang di Loki itu F2P, yang minim spender pada komplain tuh exchange-nya digabung. Stoknya banyak, sultannya beli dikit bang. Iya, stoknya terlalu banyak. Bakal aku tuh bang, tunggu stoknya menipis aja. Ya, itulah. Gua nunggu menipis, nggak menipis-nipis cuk, makin banyak lah. Gelo itu mau naganya beli bang? Enggak dong, drop lah. Gile aja lu beli 700.000 diamond. No way. Udah bisa beli ID lagi satu. Tapi ada yang cuman Loki keberatan bang. Itu kayak gua bilang, coba tebak. Coba kalian komen, tau gak?
kenapa anak-anak Loki pada protes digabung sama Odin exchange-nya. Exchange-nya doang ya, bukan servernya digabung. Ke Valhalla, enggak. Exchange-nya digabung Odin dan Loki. Cuma pada menjerit tuh anak-anak Loki. Pada keberatan semuanya. Enggak laku katanya, stoknya banyak. Itu masih itu sebagian kecil. Itu nomor ketiga, nomor keempat. Alasan utamanya satu ada, gue tahu tuh. Odin terbantu Loki menderita karena Loki udah ngegendong Legend, ditambah lagi suruh gendong Odin. Gendong ya. Wah, thank you, ada yang itu, ada yang rest. Thank you. Siapa yang ngeras? Wah, dapat Tome. Bener kan feeling gua? Tome nih. Manusia Loki gak biasa sama kemiskinan, bang. Waduh, ini yang ngomong anak Loki semua nih kayaknya nih. Odin kayaknya orang-orang miskin semua ya di Odin ya. Anjay. Diamond mana Diamond? Nah itu dia. Itu alasan utamanya anak-anak Loki pada emosi jiwa semua. Pada emosi. Ini ada Diamond nih. Jangan-jangan Ratu lagi jualan Diamond lagi. Ini yang mau beli Diamond nih. It's time. Tuh, hitungan detik nih. Anak Loki, kalau kalian dalam waktu 2 detik, 3 detik hilang kan? Tuh, anak Loki sekarang kesulitan cari diamond. Itu alasan mereka emosi jiwa. Mereka bersaing sama berbagai macam tuyul. Aduh. Tuyul Valhalla, tuyul Central Plain. Semua tuyul di berbagai Odin lah. Yang dari server baru lagi. Banyak lah pokoknya. Selamat berjuang anak Loki. Inilah tantangan terbesar kalian yang dulunya damai sentosa beli-beli diamond tinggal beli. Sekarang udah gak bisa. Lu harus pantengin itu exchange. 24 jam lu lihat terus tuh. Klik terus diamond. Klik. Kalau ada, lu telat 1 detik hilang diamondnya. Oke, okay. Sesuai janji gue ya, kita adain giveaway sekarang. Oke, okay. Gak tahu dah, tenang manusia Loki, di akhir bulan masih ada dapat kok nanti kalau ada yang jual. Welcome to Odin. Selamat datang. F2P minum spender Loki. Inilah Odin. Semuanya haus akan diamond. Ngelihat diamond tuh kayak ngelihat apa ya? Kayak ngelihat itulah. Pokoknya hitungan detik, 1 detik, 2 detik hilang. Gua udah pernah kok ngetes 50k satu paket ya. Tuh. Nah, hilang nih. Tuh, hilang. Pokoknya semuanya serba hilang. Gua jual 50.000 diamond. Hilang. Hitungan berapa detik? 3 detik paling. Ada, yuk. Ketik giveaway Kafra VIP Naga Dolai. Anjay. Aja ya. Ketik sekarang. Ketik giveaway Kafra VIP Naga Dolai. Ayo, gua tunggu ya. 10 menit. Itu gua pin. Ketik giveaway Kafra VIP Naga Dolai. Oke. Ayo. Gua tunggu yang mau ikutan giveaway Kafra VIP Rocks. Jangan kayak dulu ya. Malam tahun baru gue ngadain giveaway.
Tau gak yang menang siapa? Anak Ragnarok Origin, cok. Minta beliin cover VIP-nya game sebelah. Itu gak berlaku ya. Kalau ada yang kayak gitu, kita ulang lagi lah. Dia ngikut giveaway, tapi dia main game sebelah. Luar biasa itu emang. Ayo, 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 ayo. Giveaway Kafra VIP Naga Dolai. Ketik, ketik. Gua tunggu 10 menit ya guys ya. 10 menit buat absen giveaway cover VIP Naga Dolai. Let's go. Pertama Rifki Bahaiki. Gagah bang maunya. Yoi. Udah mirip Kaido gak? Mirip ya. Kaido KW Super nih. Cok XT. Eh Cok, lu bukannya udah pensiun? Main di mana sekarang? Cok. 3 Adrian Huarta. Nanti kalau misalnya ada yang kelewatan, komen aja di live chat ya. Adrian. Di bawah Adrian siapa? Hunter. Hunter. Rinaldi, Azari, Tera, 7 Jingan, 8 Aditya, N. Rohman. Ini gue kasih waktu 10 menit aja ya, takutnya lamaan juga nanti. Ayo ketik-ketik sekarang. White ones. Jisoo. Jisoo TRK. Jisoo TRK ini orang luar nih. Stay. 12 Gin. Lah Gin. Gin. Yang pakai genetic mesh enggak sih Gin? Gin, you are genetic, right? YouTuber juga tuh. 14. Kakalif. Big Drago. Arif Ramadan. Aduh, capek ngetiknya. Kopas aja bisa gak sih? Alah. Tanjaya 18. Ahmad Bangsawan Sus. Waduh, ada Bangsawan nih. Kesunan 16. Lazy Gamer. Lazy Gamers. Oh, kenapa mau enggak dijual? Enggak dong. Satu, harga diri gua naik pakai mau ini. Kedua, harga ID gua juga meningkat pakai mount ini. Jadi daripada dijual terus buat progres, gagal pula progresnya. Sia-sia kan. Jadi ya pakai aja lah udah. Indah Aprili. Kadang-kadang AB-nya excellent sekarang, Bang. Oh, main di server God ya. And Nabila. Kedua, Eki Zulfikar Muhammad. 23. Waduh, gak selesai-selesai nih. Aris. Siapa ya? 25, Joni. 26. Ik Ike Wislock. 27. Eji Zulfikar udah belum sih?
Tolong yang udah komen jangan komen lagi, cok. Dua kali nanti. Ezi Zulfikar udah. Arif Ramadan udah. Onigiri. Oke, onigiri. 28. Enabila udah kan? Gila. Spam deh, spam. Bukan bang, kebetulan aja sama user Gin. Oke. Udah tutup aja bang. Assassin. Ada lagi selain Assassin. Mang Dim. Wala, si Dim ya. Dimas ini. Mang Dim ini si Bim gak? Beda ya. Q30. Anak ayam udah belum sih tadi? Anak ayam belum ya. 31. Anak ayam. 32. Joni belum bang. Joni belum. Joni. Oke, Joni ya. Last. Maaf. Oke. Udah ya. Udah lebih 10 menit ini. Anjay. Oke. Udah terakhir ini ya. Maaf ya. Gua hitung sampai 5 guys. Yang belum komen. RMS. 4. RMS. Mamat udah belum sih? Mat. Mamat nih sering nongkrong juga di sini nih. Ikut deh, ikut. Mamat belum ya. Mamat. Hampir ketinggalan kereta lu, Mat. Muhammad Wahyu. Ini si Hoki bukan? Wahyu ini Hoki ya? 37, waduh. Oh jadi banyak ya. 38. Super glide. Ini kalau misal gua udah nentuin siapa yang menang, tapi dia nggak ada absen, nggak ada nulis di live chat, kita ulangi lagi ya. Dulei. Top brand OL shop ini siapa lagi? Top brand OL shop ini kok banyak ID YouTube tuyul nih, anjing lah. Odin. Bukan di Odin aja tuyul anjing, di YouTube juga banyak tuyul. Woi, siapa ini? Top brand OL shop. Ini akun keberapamu ini? Udah, close. Udah kebanyakan tuyul ini, udah gak sehat. Last lah, satu orang lagi ya. Indra Setiawan. Ini kayaknya bukan tuyul sih. Gila cok, kena serangan tuyul bukan di Odin aja, di YouTube juga. Udah aneh-aneh nih nicknya. Nicknya kalau udah aneh-aneh skip ya. Udah curiga itu gue. Udah bang, udah, stop. 40. Tensnya kecil ya guys ya. Kenapa mah? Panas di luar. Makanya abang matiin lampu. Kecil ini. Berdoalah kalian. Semoga bisa dapat cover VIP gratis. Oke? Oke, udah semua ya. Udah semua ini ya. Semoga beruntung. Let's go. Kelas Om Dolai naganya grats. Grats. Thank you. Mount Rabbit udah ikutan belum? Lu mau ikut gak Mount Rabbit?
Ikutan dong om, ketik tuh giveaway cover VIP. Ketik-ketik. Ketik dulu. Giveaway cover VIP Nagadolai. Ayo gua tungguin nih, Mount Rabbit. Last ini, last. Oke. Okay. Ini live streamnya agak delay ya. Mana belum ada ngetik dia nih? Ya, kayaknya akun tuyul. Skip ya. Skip. Udah, 40. Kita hitung sampai 3 ya. Kita mulai nih. 1, 2, 3. Arif Ramadan. Gua hitung sampai 3 ya. Arif Ramadan, 1. Arif Ramadan, 2. Arif Ramadan. Oke, itu dia. Puji syukur. Oke. Arif Ramadan menang pertama. Hehehe. Gua giveaway-nya kali ini 2 kali. Tenang, masih ada kesempatan kedua. Tapi kita hapus dulu ini. Di Arif Ramadan nih. Masa dia dapat 2 kali? Nggak boleh dong. Oke, yang kedua ya. Raichu. Are you there, Raichu? Raichu Gaming. Giveaway kickoff VIP. Oke. 16, Raichu. Z Gaming. Oke. Okay. Udah ya, Raichu ya. Done ya. You are here. Oke. Okay. Let's go one more time. Giveaway cover VIP. Yang pertama udah Arif Ramadan menang. Yang kedua banyak-banyak berdoa, guys. 1 2 3. Absen, Lazy Gamer. Di absen, Lazy Gamer. Gua hitung sampai 3 ya. Kalau nggak ada, gugur. 1. Oke, Lazy Gamer. 2. Waduh, curiga nih. Apakah ini tuyul YouTube, guys? Tiga. Lazy Gamer. Panggilan terakhir, Lazy Gamer. 1, 2, 3. Oke, gugur. Ulang lagi. Gugur, fix. Tuyul YouTube itu. 1, kita ulang lagi ya. Lagi sibuk login dia. Iya, oh akun yang mana ya? Anjing lah, akun yang mana tuh Lazy Gamer? Ayo, kita ulang lagi. Kita ulang lagi giveaway cover VIP Nagadolai. Let's go. Gua hitung sampai 3. Siapa ya? 1. Siapa ya? 2.
Siapa ya? Tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Gugur. Udah dua kali guys. Memberantas tuyul gua aja. Banyak tuyul yang ikut ternyata. Kita ulang yang ketiga kali ya. Wah. Baru login. Baru login ya. Hah, akun keberapa tuh? Aduh, ketahuan tuh ya. Hah, siapa ya? Ah, udah telat. Sorry. Gua hitung tiganya lama padahal. Kita mulai lagi giveaway. Ini udah yang ketiga kali ya. Udah tiga tuyul gua hapus. Satu, dua, tiga. Wah, Righteous Gaming. Righteous Gaming. Righteous Gaming. Satu. Righteous Gaming. Dua. Righteous Gaming, if you dare, please type anything. Please type anything. You win this. Righteous Gaming. Righteous Gaming. Tiga. Mana Righteous Gaming? Gak ada. Ada dia tadi padahal lo. Bukan tuyul ini. Kalau ini gue tahu dia sering ke live chat. Righteous Gaming. Waduh, banyak banget yang minta skip. Gue hitung tiga kali lagi ya. Righteous Gaming. One. Righteous Gaming. Two. Type anything. Righteous Gaming. Three. Oke. Okay. Bye-bye Righteous Gaming. Ini yang keempat kali nih anjing. Anjing gak selesai-selesai. Oke. Okay. Kita ulang lagi ya. Satu, dua, tiga. Ini mencurigakan nih. Ini mencurigakan nih. Satu, Q. Gua hitung sampai tiga ya. Q, dua. Mencurigakan ini. 2 Q A. Oke, ada dia. Wah, cepat dia. Loginnya cepat. Dia hafal tuh. Tapi kayaknya enggak ya. Hah? Bukan tuyul ya Q ya. Hah? Absent Q. Oke, itu ada dia. Hadir, hadir. Oke, selamat guys buat pemenangnya. Hari ini hari spesial, gue giveaway 2 cover VIP. Yang pertama, Arif Ramadan. Yang kedua, Piu. Hadir bang, agak delay. Ya, gue tahu delay. Makanya gue agak lama ngitungnya. Oke, congrats ya. Congrats, Arif Ramadan dan Piu. Minta Discord kalian biar gua PM sekarang. Oke, selesai ya. That's it. Next time bisa dicoba lagi guys. Udah berkali-kali itu dicoba. Thank you lot, semangat live-nya. Thank you yang udah ikut giveaway-nya ya guys ya. Giveaway apa bang? Giveaway karena gue udah dapat mount gratis. Gue giveaway 2 cover VIP, yang menang Arif Ramadan dan you. Udah add friend Discord bang, El Majore. Oke, El Majore. El Majore Odex.
Oke, yang satu lagi QQ. Grats, ya, yeah, grats, thank you. Nice try, thank you. Bentar bang, lagi buka DC. Oke, Q, gua tunggu ya, gua sambil live nih, gua nungguin nih. Si Arif Ramadan udah nih. Kalau Kafra VIP itu kan bisa di-gift ya. Bisa langsung di-gift. Cukup copy paste ini. Gua masih tunggu ya, satu lagi siapa tuh tadi? Di QQ. Nice try dah, yoi, next time coba lagi. Thanks Bang Dolai, yoi, nanti thanksnya kalau udah nyampe cover VIP-nya. Kirim ke Discord tuh. Copy paste ID-mu, nick-nya, dan lain-lain. April 4671. Di Gen Walk. Mencurigakan. Halo Q, kok nggak bisa ya? Apa kita udah temenan? L-nya huruf gede. 4671. Nah, bisa. L-nya gede ternyata ya. Gila. Harus bener coy. Huruf gede kecilnya. S. Hangus. Enggak lah, masa hangus. Ini udah diskot-diskotan kami. Udah dapat pemenangnya tadi. Arif Ramadan dan Q. Ini gue lagi mau nungguin ID mereka sih. Copy paste. Oke, udah ya. Oke, si Arif Ramadan udah ngasih. Yang satu lagi belum, si Q. Gua pengen ngetes damage sih. Gua belum coba tes DPS lagi sejak ini, sejak ganti armor putih. Naik enggak ya DPS-nya? Ini kan gua pakai armor putih ya. Nah, feeling gua sih naik ya. Kita tes deh. Sebelum off stream kita tes DPS lagi.
Tes DPS kemana? Ke TOAT lah, mana lagi? TOAT level berapa sekarang? 127. Iya, 127 ya. Kita sesuaiin lah levelnya. Ke TOAT. Let's go. Wow, naiknya banyak ya. Naiknya banyak ya. Di konten gue yang terakhir tuh 3000 damage per second. Sekarang udah hampir 4000 cuy. 3800 tadi. Gila ya. Pokoknya kalau kalian PvE memang pakai putih ini sih bagus ya. Pakai putih 110. Dari 3000 ke 3800. Gede ya perbedaannya. Oke, okay, udah semua server monster. Ternyata dams dari monster. Oke, okay, kita off stream dulu guys. Gua mau ngurusin giveaway-nya dulu ya. Thank you yang udah nonton dari tadi, yang udah ikut giveaway-nya juga, yang udah nungguin lama. Thank you. Besok-besok kita live lagi ya. Oke. Okay. Ciao.